Yuk ya, semoga aja Mas Aka gak nyadar kali ya. Tadi kan cuma sebentar kepencetnya. Gak dia gak nyadar sih, fix. Ini harus diganti sih nih speed dialnya nih. Nomor papi aja biar gak kayak tadi. Tiba-tiba kepencet telepon Mas Aka. Semoga Mas Aka gak nyadar, semoga Mas Aka gak nyadar, semoga Mas Aka gak nyadar. Biar dia gak salah paham, ntar dia banyak pertanyaan lagi. Ih, males banget dia pikir aku nelfon dia malam-malam. Ya udah kalau gitu sekali lagi makasih ya Sel, kamu udah dengerin semua curhatan aku. Sama-sama Justin. Pokoknya kalau emang kamu butuh teman buat cerita, kamu bisa langsung hubungin aku aja. Dan semoga momen yang kamu lakuin kemarin itu gak terulang ya. Iya, mudah-mudahan. Tadi juga kebetulan aku lagi telepon kamu di luar rumah kamu, terus aku juga lagi di jendela kan. Iya, kali ini momennya pas. Iya. Ya udah, sekali lagi makasih, Sel. Sama-sama. Itu siapa lempar-lempar batu, Sel? Kamu lagi dijailin orang ya? Hah? Ada yang ngikutin kamu? Kamu ngomong apa sih bikin aku takut deh? Aku bukannya nakut-nakutin kamu, Sel. Cuman kayaknya ada yang lagi ngejailin kamu nih. Udah deh. Ini sebelum kamu makin bikin aku takut, ini sekarang kamu pulang aja. Serius? Enggak serius. Ini ada yang jailin. Justin, udah kamu balik aja sama papa. Iya udah. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu telepon aku ya. Aku pasti nolongin kamu kok. Pasti. Ya, udah deh. Telepon aku kalau ada apa-apa. Iya. Ya. Oke. Okay. Jadi aku pamit ya. Iya. Thank you. Bye. Bye. Aku tahu itu kamu dan ya ampun. Aduh Dante, kamu tuh kayak anak kecil, tau gak? Ya saya cemburu lah, Din. Ngeliat Selin berduaan sama Justin. Makanya saya harus meluapkan emosi saya. Tapi kayak anak kecil. Aku salah ngomong ya? Enggak. Ibu mana, Di? Tadi sih udah tidur, sempat nanyain kamu juga. Yaudah kalau gitu, saya duluan juga ya, saya mau istirahat. Good night. Night. Yun, kamu makan dulu dong makanannya. Ya udah deh, terserah. Kalau nggak mau dibilangin sama diurus sama ibu. Pokoknya ini semua kesalahan kamu. Kesalahan kamu itu udah fatal banget. Kamu udah main sama Anjani, kamu sampai punya anak dari si Anjani itu. Saya nggak akan maafin kamu. Saya akan ceraikan kamu. Dan saya akan ambil kembali yang menjadi milik saya dan perusahaan juga uang saya yang ada di kamu. Saya akan ambil semuanya. Ini semua. Ma, papa memang salah, Ma. Tapi kan papa udah bertobat, Ma. Papa sudah berubah sekarang. Please, Ma, kasih papa kesempatan. Ya. Gak ada. Enak banget kamu ngomong seperti itu. Hah? Emangnya kamu pikir ini masalah kecil? Pikir dong, mikir. Udah,
Udah, stop. Mama, papa, stop berantemnya. Ingat dong, ini rumah sakit. Nggak boleh berisik. Kalau mau berisik, mendingan di rumah aja deh, ya. Nanti Galvin yang telepon mengenai perkembangan Rio dan bayinya. Mau gitu? Tuh, Ma. Dengar apa kata Galvin. Mama jangan emosi terus. Kasian Galvin sama Riri. Ini rumah sakit lagi, Ma. Kamu nyalain saya sih? Ini semua gara-gara kamu. Semua salah kamu. Apa? Maaf, dengar Pak Galvin? Iya dok. Saya Galvin, suaminya Riri. Akhirnya pulang juga ya kamu. Dari mana aja sih? Ditelepon gak diangkat, baru pulang jam segini. Jangan bilang kamu baru ketemu sama Bu Wiryo ya? Iya. Kamu beneran abis ketemu sama Bu Wiryo? Ya terus kenapa gak ngajak aku sih, Saka? Kamu mau ketemu? Ya iyalah. Besok pagi ibu aku mau sarapan di sini. Kamu puas-puasin aja ketemu. Ini kamu beneran Bu Wiryo mau datang ke rumah ini? Iya. Ya terus aku harus masak apa, Saka? Kan aku harus bikin masakan spesial buat Bu Wiryo. Nggak tahu. Serah kamu. Oh ya udah kalau gitu aku mau cari-cari dulu besok mau masak apa. Ya. Selamat ya, Pak. Bu, bayinya sudah lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Bayinya perempuan, salah itu. Terkadang hal itu bisa terjadi, Bu. Mungkin selama di ISG, posisi bayi tidak menunjukkan jenis kelaminnya. Jadi disangkanya perempuan. Oh, iya, dok. Iya. Sekarang kondisi ibu dan bayinya sedang dalam masa pemulihan. Jadi kalau mau menjenguk, masih dibatasi. Hanya diperbolehkan satu orang saja. Iya, dok. Makasih, dok. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak, Bu. Terima kasih, dok. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih, Tuhan. Riri dan bayi aku selamat. Iya, Vin. Selamat, Vin. Selamat sekali lagi, ya. Kalau gitu, aku harus masuk dulu ya. Aku mau lihat mereka. Ya, salam sama Riri, ya. Oke, ya, Pak Ahmad. Sebentar. Iya. Tadi Ariana nelfon aku kenapa ya? Masakan nelfon nih pasti gara-gara kepencet tadi nih. Angkat nggak ya? Ya halo mas. Halo Rin. Kamu tadi nelfon aku ya? Kenapa? Iya, nggak sengaja mas kepencet. Nggak ada yang mau diomongin juga sih. Oh. Mas, kemarin itu pas kamu datang ke sini, itu kamu mau ngomong sama aku kan? Kamu mau ngomongin tentang ibu kamu ya, Bu Wiryo? Iya. Maaf ya, aku gak peka, Mas. Gak apa-apa, Korin. Iya. Good night, Mas. Good night, Rin.
Kamu doyan banget ya sama masakan aku. Iya, saya gak suka. Enak. Gak usah, sayang. Sayang, aku pengen ke toilet terus bentar ya. Oke. Aku tunggu di sini ya. Oke. Halo Cok, ini siapa ya? Lu tega ya Cok ya, sampai blokir nomor gue. Dan lu gak ngenalin suara gue Cok. Eh Dion, gue kan udah bilang sama lu, gue gak mau kerja sama lu, lu ngerti gak? Gue tuh gak percaya Cok, kalau lu tuh gak mau kerja sama bareng sama gue Cok. Gue rasa lu tuh mau sebenarnya. Tapi lu nya aja yang takut. Come on man. Baliklah jadi diri lu sendiri Cok. Kalau ada apa-apa sama anak aku, rumah sakit pasti ngasih tahu. Mas. Hey. Terima kasih ya untuk semua pengorbanan kamu. Hei, kenapa? Kamu kenapa nangis, sayang? Ada yang sakit? Mau aku panggilin dokter? Gak ada, Mas. Anak kita tuh pernafasannya masih belum sempurna, Mas. Iya, sayang. Kita berdoa aja. Semoga anak kita cepat sehat dan normal. Kamu gak usah khawatir, sayang. Ada kita berdua yang jaga dia. Ya? Tapi menurut kamu aneh gak sih? Ya masa, mesin USG yang udah canggih di rumah sakit gini, tapi kok masih berubah-berubah gitu sih jenis kelaminnya? Namanya juga perkiraan, Ma. Meskipun pakai alat, ya bisa aja kan error. Tapi gimana kalau itu bayinya bukan bayinya Riri? Kan bisa aja bayinya kan Mama ini kebanyakan nonton sinetron ya? Males, kan bisa aja. Vin. Vin? Gimana, Vin? Iya, Vin, gimana, Vin? Karena bayinya lahir prematur, ada kelainan di sistem pernafasannya.